Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku. Kali ini kembali kita akan membuat cemilan simple ya. Di sini sudah aku siapkan bahannya. Pertama, 12 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, dan Royco. Oke, langsung saja kita ke cara membuatnya. Pertama, kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan tepung tapioka, telur, dan Royco. Ini Royconya kita pakai secukupnya aja ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan sampai padat ya, agar bisa dibentuk. Setelah rata dan padat seperti ini, selanjutnya siap kita bentuk. Ambil adonan secukupnya dan pastikan tangan kita bersih. Lalu kita pipihkan seperti ini. Seperti ini ya. Lakukan seperti itu sampai adonan habis. Ini ya hasilnya setelah kita bentuk. Selanjutnya ini kita rebus. Ini airnya sudah mendidih ya. Langsung saja kita masukkan. Kita rebus sampai mengapung. Ya, setelah mengapung seperti ini, kita masak lagi selama kurang lebih 5 menit. Kemudian kita matikan apinya, kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya akan kita goreng. Panaskan minyak. Setelah panas, kita masukkan. Kita goreng menggunakan api sedang, cenderung kecil ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini sudah matang ya, kita tiriskan.
Ini ya hasilnya. Kemudian saya cocol ke dalam kuah cuko. Dicelupin dengan kuah cuko pas banget ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.